Halo sahabat Tepat Tepat Channel, kali ini kita akan membuat cairan disinfektan yang sangat mudah sekali, yang dengan modal kira-kira 15.000 sudah dapat saya membuatnya. Cuma dengan 3 bahan, yang pertama air, yang kedua pembersih lantai, lalu dengan pemutih pakaian. Oke, langsung saja kita ambil yang pertama ember. Ini tempat menaruh campurannya. Nanti kita akan menyampurnya dengan air sebanyak 10 liter ya teman-teman. Di sini saya bahan yang kedua saya menggunakan karbol Wipol. Yang ketiga saya menggunakan bahan pemutihnya varnish. Ini bisa pakai Biclean atau Proclean. Yang paling utama ini gelas ukur dan sendok. Langsung saja kita campurkan bahan-bahannya. Yang pertama kita tuangkan 2 sendok Wipol. Sendok saja. Ini info takarannya didapat dari sumber internet ya teman-teman. Banyak sekali di internet. Ada yang menggunakan Wipol, ada yang menggunakan pemutih ditambah pembersih lantai. Tapi saya sarankan ini untuk outdoor saja, jangan yang indoor. Kalau indoor nanti karena bahannya air bisa menimbulkan obat. Sendok. Ini mungkin kalau yang dengan menggunakan pembersih lantai dia kan ada banyak aroma ya teman-teman. Ada aroma. Jadi baunya tidak begitu menyengat. Kita pakai gelas ukur. Kita mencampurnya 10 liter. Ini saya ukur 350 ml. Jadi 700 plus 300 mili. Oke. Sampai merata. Campurannya siap ditaruh ke dalam botol mineral. Kalau saya membuatnya taruh ke dalam tangki. Bisa juga menggunakan semprotan ini dengan mereknya Bull. Silahkan subscribe, like, nanti akan saya review si mesin ini, harga, spesifikasi, dan
cara memakainya. Ini praktis sekali. Elektrik. Tinggal nyalain aja. Dulu review dari Java Diva.